kembali ke Kota Kota Senegal. So hari ni abang berada di Sepang International Stage. Sebenarnya dah memang cukup lama abang tak sertai kejohanan race dalam MSPK ataupun MSF. Tapi kali ni abang nak praktis balik, datang ke Sepang untuk ready. Tapi sebelum abang nak teruskan video ni guys, abang kata kita bagi laluan dulu untuk apa ini. Untuk praktis ataupun orang cakap track day lah dengan abang punya sentral balik Yamaha R25. Dah banyak kali orang tanya abang mana R25, mana R25. R25 ada, baru siap set up. So hari ni abang akan buat percubaan ataupun test bike ni untuk Kelitar, ada bike ni masih reliable ataupun tak lagi untuk race yang akan datang. So semuanya abang akan kongsi dalam video kali ni. So korang layan je lah footage yang abang akan ambil sepanjang track day tempuan 52 hari ni guys. Jom. Okay guys, so dah agak lama dah tak pakai racing shoot. Memang tengah-tengah lah kan, baru pakai ini. So hari ni abang bawa dua racing shoot. So first abang nak pakai balik Alpine, sebab Alpine Nesta ni dia boleh consider orang cakap fleksibel dia lebih lah untuk pakai lah. So dah lama tak pakai, pilihan pertama dan bijak adalah guna Panesta dulu sebelum kita pakai Delezy, sebab Delezy dia race fit guys, dia memang fit sangat-sangat. Okay, so sekali katil untuk kelas abang masuk, so abang nak kena rasakan selesa dulu pakai racing suit ni, and then baru sebelum kita orang akan masuk track guys. Okay, so pemilihan boot pun abang masih selesa dengan pemakaian boot dari Puma ni. So abang akan pakai Puma ni guys. Thank you.
sikit bang. Satu yang uji. Ada minyak petrol. What is that? What there? Jika ada yang terlepas, saya akan memberitahu. Oh, dia malas nak menolak ni. Memang betul. Walet. Kenapa saya jauh sangat musik itu? Okay, go. Dia ambil arm dia dulu. Okay. Tak masuk. Ada lawan tapi bet lah. Tu pandai ah. Tongkat tak ada ni. Ada mak. Ini tak ada tongkat. Panggil budak tu datang. Bang. Bang. Apa kena duduk? Tak ada tongkat kan? Apa kena duduk? Kau bawa aku sini. 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 Kau bawa aku 12. Nanti kan ambil helmet keluar tu. Nanti aku ambil. Gimana? Jatuh. Kan belakang. Betul, tangan sakit ke? Tangan sakit. Ha? Nanti kan dibawa pergi sana. Tak payah. Okey sikit. Crash. Apa boleh buat? Masa tentuan tu memang dah buang, tapi abang push juga untuk tentu. So dia kira plot twist lah guys. Memang pusing teruk lah. So tak pasti lagi kesedaran kat mana. Nice. So brother kita dah ambil footage. So abang akan upload nanti dekat channel. Memang best lah. Alright. So memang banyak hari ni red flag, banyak rider ni jatuh. Tapi tak sangka waktu end season abang jatuh guys. Tapi tak tahulah kenderaan kat mana lagi. Tapi so far adalah rasa view kaki tu. Rasa dah sebab dah lama tak crash. Bila crash mau cakap mungkin rasa nak akan tambah malam lagi. Mungkin akan lebih terasa guys. Sebab lama tak jatuh kan. Masih ada sakit badan tu guys. So kerosakan abang tak pasti lagi. Tentu aku push
buka minyak, tentu dia balik ni. Losai eh? Haa, losai. Okey bang, okey bang. Tarik kelas tu. Eh, mak, aku balik. Ya. Sekarang, sekarang. Ya, ya. Tarik, tarik kelas, tarik kelas. Ya, bocor lah. Bocor. Bocor. Okey, kelakar berakhir sudah kesempuan 52 kali ini yang melangsung dekat Kepang International Circuit, yang mana hari ini adalah hari perkataan aku. Kesempatan itu juga abang ambil peluang untuk jangka track day ataupun improve balik setelah hampir 3 tahun tak ke track Kepang ni guys. Tapi di akhir session abang dah crash dah guys, abang jatuh di stand 2. Alhamdulillah abang crash dalam jangka pelajuan yang tak berapa laju, sebab bila turn 1 tu kita masuk memang dah flow. Lepas tu abang buka di turn 2, motor low side sahaja, low side. So abang tak ada apa-apa kecederaan, adalah sikit-sikit sakit kat tangan, kaki macam tu guys. Tapi apapun sebab kemungkinan yang abang dapat feature kedua adalah fork abang, mungkin kena ada sisi sebalik fork. Dan juga tayar dah kit sebab tadi dalam cuaca yang sangat panas, memang abang push maksimum. Lepas tu bila dah seksi, dah nak ujung-ujung nak tamat, mungkin dah hit sangat saya, so abang crash. Okay. Jom tengok kesan daripada abang jatuh tu. Sebenarnya tak banyak, kalau korang tengok ada sikit dekat bahagian ni. Lepas tu dekat bearing, dekat bearing sikit, dekat belakang. Okay. Lepas tu abang yang crash. Lepas tu ada tengok ada leaking minyak enjin sikit, tak pasti lagi area mana yang leaking, tapi nanti komen nanti buka. Kita nak check balik dekat mana kawasan ni. Dia tak pernah nak cakap small problem ataupun small issue. Jadi pun boleh fiber balik. Rupa crash kali ni tak banyak impact sangat. Dan adalah sakit sikit-sikit badan tu, biasa lah guys. So abang enjoy sangat track day kali ni. Memang push maksimum. Memang lepas kian, lepas geram. Memang puas hati sangat. Apa-apa abang nak terima kasih dekat Vitek Racing yang banyak membantu abang set up bike dan bawa bike ke Sepang, jadi kru abang, tengok semua kelengkapan bike abang. Thank you so much atas korang punya passion dalam industri ni. Memang kalau korang tak bantu, memang abang agak struggle juga sebab abang datang dengan family hari ni. Anyway, bike perform okay, power ada, acceleration ada. Setiap kali buka memang datang power, memang abang puas hati. Okay, sikit-sikit lagi nak kena touch up, electronic system nak kena touch up. Kita nak kena ada sedikit adjustment balik. Lepas tu abang rasa totally back to back guys. So abang rasa abang nak end video dekat Sepang guys. Terima kasih bagi korang yang baru singgah kat channel abang. Kalau korang yang baru singgah, jangan lupa untuk subscribe channel abang dan tekan butang loceng untuk dapatkan notification. Dan korang juga jangan lupa follow rapat abang di semua social media, di Facebook, Instagram, Twitter dan juga TikTok. Sampai jumpa lagi di lain episode guys. Assalamualaikum, buat telinga channel. Bye guys.